Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dan selamat datang buat yang baru bergabung di channel Awan TV. Channel yang membahas tentang sesuatu hal yang tidak ada pentingnya sama sekali. Oke, langsung saja di video kali ini kita akan membahas informasi mengenai tokoh-tokoh penting dan terkenal yang lahir di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mau tahu siapa saja? Silahkan disimak sampai selesai. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, lahir Purworejo 19 Juni 1922, adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat mencoba untuk menculik dia dari rumahnya. Danur Windo, lahir Purworejo 15 Mei 1951, adalah mantan pemain sepak bola dan kini menjadi pelatih klub di ajang Liga Indonesia. Aibda Herman Hadi Basuki, lahir Purworejo, Jawa Tengah. Aibda Herman Hadi Basuki atau yang lebih dikenal dengan Pak Babin adalah seorang personalia YouTube atau YouTuber sekaligus polisi dari Purworejo. Sarino Mangun Pranoto, lahir Purworejo 15 Januari 1910, adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1956 hingga tahun 1957, pada Kabinet Ali Sastro Amidjojo II, dan pada tahun 1966 hingga tahun 1967. Jenderal TNI Anumerta Raden Urip Sumoharjo, lahir Purworejo 22 Februari 1893, adalah seorang jenderal dan kepala staf umum Tentara Nasional Indonesia pertama pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Insinyur Haji Erman Suparno MBA MSI, lahir Purworejo 20 Maret 1950. Adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak 5 Desember 2005 hingga 22 Oktober 2009. Wage Rudolf Supratman, lahir Purworejo 19 Maret 1903, adalah pengarang dan pencipta lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, dan merupakan pahlawan nasional Indonesia. Tanggal lahirnya ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, lahir Purworejo 29 April 1947, adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia periode 2002 hingga 2006. Letjen TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, lahir Purworejo 25 Juli 1925, adalah seorang tokoh militer Indonesia. Ia adalah ayah dari Kristiani Herawati, ibu negara Republik Indonesia, yang merupakan istri dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Wilopo, lahir Purworejo 21 Oktober 1909, adalah Perdana Menteri Indonesia ke-7 yang menjabat pada 3 April 1952 hingga 30 April 1953 dan memimpin kabinet yang dikenal dengan nama Kabinet Wilopo. Ya, demikian pemirsa informasi mengenai tokoh-tokoh penting dan terkenal yang lahir di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sebetulnya masih banyak tokoh-tokoh lain yang tidak kami sebut. Itu semua karena keterbatasan video ini. Selanjutnya, jika ada kesalahan serta kekurangan dalam video ini, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Tunggu video kami selanjutnya dan sampai jumpa.